kambing, saudara-saudara. Ngomong-ngomong, bukannya kita ke kiri? Ngapain ke kiri? Oh iya, rupa nih. Rupa nih dong. Iya, rupa. Oh, savana tuh ini. Kok bikin gocoran, Glis? Sekarang kita akan menuju ke Ranupani. Hello everybody. Inilah bukit dan pasir berbisik. Bisik itu. Turun kamu. Berarti situ kelihatan kok pasirnya. Berhenti tau. Udah, lanjut aja. Sunblock. Mamer tuh Semeru tuh. Semeru kelihatan ini. Lebih tua kan? Buktinya ya. Ken Arok. Yo. Sebagaimana seperti desa sebelumnya di Ngadas, di sini juga masyarakat bergiat pertanian sayur mayur, khususnya kentang. Ya, mereka mengubah bukit-bukit ini menjadi lahan pertanian yang cukup curam. Inilah kita sekarang ada di Danau Ranupani. Sayang sekali ya, sampahnya banyak. Dan kabarnya juga sedimentasinya makin tebal ya, jadi danaunya semakin mengecil. Lihat, karena saking dinginnya seperti mengeluarkan embun. Banyak ikan-ikan juga di sini, sehingga banyak yang mancing. Dingin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di desa Ranupani ya. Berbeda dengan desa sebelumnya, di desa ini ada di Kabupaten Lumajang, dan sekarang kita ada di satu pura besar ya, yang menjadi tempat sarana ibadah umat Hindu Tengger di sini. Nah, nanti kita akan banyak juga bisa mengetahui bahwa memang ada kaitan juga ya antara Hindu di sini dengan Hindu di Bali. Nah, oke, kita lihat-lihat ya. Nah, ini kebetulan mereka sedang melakukan kerja bakti ya. Atau mungkin kalau di Bali namanya ngayah. Nanti kita tanyakan di sini seperti apa. Semuanya sedang melakukan
kerja bakti di pura. Ini ruang utamanya di pura, mirip dengan yang di Bali ya, motif dan ornamennya. Ya, saat ini udara menunjukkan 9 derajat Celcius ya, kalau di handphone saya. Ya, ini cukup dingin sekali. Karena Ranupani ini adalah desa terakhir ya untuk menuju ke Gunung Semeru ya. Jadi kalau mau naik ke Semeru pasti lewat sini. Dan ya wajarlah, ini paling tinggi ya sekitar 2100 mdpl. Semua orang keluar rumah berjemur ya. Pos ya untuk yang mau mendaki ke Semeru. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi ke daerah Bromo. Kita akan melintasi pasir. Jangan sampai ketinggalan.